Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Sahabat tani, pada hari ini tanaman timun kita hari ini sudah 23 hari setelah tanam biji, teman-teman ya. Dan pemupukannya kita perlu tambahkan kalium karena tanaman kita sudah memasuki fase generatif, sahabat ya. Ditandai sudah ada munculnya bunga jantan dan bakal buah ya, bunga betina. Nah sahabat tani, untuk pengalaman admin menanam timun batara pada beberapa bulan yang lalu, timun batara Maman Araja Channel ini alhamdulillah ada banyak malah ya yang berbuah ganda sahabat ya. Nah sahabat tani, pada hari ini admin akan bagikan ke teman-teman semua. Admin ingat-ingat waktu itu, waktu menanam timun batara itu buahnya ada yang double. Admin ingat pupuknya itu ternyata waktu itu menggunakan pupuk Jakaba yang menggunakan air cucian beras. Nah sahabat tani, ternyata air cucian beras ini khasiatnya sangat bagus sekali untuk menggandakan buah. Nah pada hari ini admin akan memanfaatkan air cucian beras untuk membuat pupuk, dan kita tambahkan dengan pupuk kimia dan juga pupuk organik. Sebelum ke videonya sahabat tani ya, admin akan berbagi dulu ke teman-teman semua, terutama bagi pemula yang baru saja menanam timun mungkin ya. Untuk pemula admin sarankan dan sekaligus admin tekankan ke teman-teman semua, untuk petani timun yang masih belajaran, dan mohon maaf kalau bagi teman-teman yang udah master, ini hanya saran dari Maman Araja Channel saja. Untuk pemangkasan tunas air ini tidak dianjurkan sahabat ya. Lebih baik kita memangkas pucuk ya, atau topping pucuk, karena ini adalah testimoni bagi tanaman yang dipotong pucuk sahabat ya. Kita itu sebaiknya merawat tunas air daripada merawat batang utama sahabat ya. Karena faktanya tanaman timun yang dipotong pucuk dan kita rawat tunas air seperti ini sahabat ya, buahnya lebih cepat besar dan buahnya sudah lebat. Ini umur 23 hari setelah tanam saja ini sudah berbuah, dan tunas airnya sudah berbuah. Nah ini teman-teman, ini sudah muncul buahnya di usia 23 hari setelah tanam. Nah sahabat tani, ini hanya saran saja bagi teman-teman pemula yang menanam timun, sebaiknya jangan pangkas tunas air karena tanaman timun lebatnya itu di tunas air sahabat ya. Nah sahabat tani, pada hari ini kita akan membuat bionuklir sahabat ya, tapi ini tidak dipermentasi, ini kita akan langsung aplikasikan. Ini hanya perpaduan antara pupuk sintetis dengan pupuk organik. Nah untuk pupuk sintetisnya kita akan menggunakan NPK grower, ini cuma 1 kilo, yang mana NPK grower ini termasuk pupuk mutiara, cuma kandungannya nitrogen 15%, fosfat 9%, dan kalium 20% plus TE. Nah sahabat tani, TE-nya ini yang kita butuhkan untuk melebatkan bunga, dan juga tentu di sini kaliumnya tinggi yaitu 20%. Ini untuk membesarkan buah sahabat ya. Nah sahabat tani, selain pupuk ini, pupuk mutiara grower, admin juga akan menggunakan pupuk Gandasil sahabat ya. Nah di dalam pupuk Gandasil ini komposisinya sangat lengkap sahabat ya. Pupuk Gandasil ini nitrogennya memang kecil ya, karena ini untuk fase generatif. Nitrogennya 6%, fosfornya 20%, dan kaliumnya 30%. Ini juga bagus untuk fase generatif sahabat ya. Nah sahabat tani, untuk pupuk sintetisnya kita menggunakan NPK grower 1 kilo, dan ini Gandasil B ya, Gandasil buah, kita menggunakan 0,5 kilogram. Nah untuk modalnya kita membeli pupuk 2 ini, NPK grower di sini 25.000 dan Gandasil B di sini 40.000 ya. Jadi ini totalnya 65.000 sahabat ya. Nah sahabat tani, karena di dalam pembuatan pupuk bionuklir kita butuhkan JPT, untuk JPT-nya admin hanya menggunakan ini saja, Gibgro ya, Gibgro 2 saset saja. Ini untuk membuat bionuklir 20 liter. Nah sahabat tani, untuk teman-teman kalau membuat pupuk standarnya sih bionuklir ini untuk 10 liter aja itu pupuk kimianya harusnya 3 kilo sahabat ya.
Tapi kita ukur kemampuan aja, admin makunya cuma segini, yaitu NPK grower 1 kilo dan ganda silbe setengah kilogram, sahabat ya. Dan juga kita tambah dengan JPT 2 saset. 2 saset ini harganya 5.000-5.000, jadi 10.000. Jadi untuk biayanya untuk hari ini kita membeli pupuk sintetis ini 40 tambah 25 65 tambah 10 jadi 75.000, sahabat ya. Nah, sahabat tani, modal 75.000 saja ini bisa mencukupi pemupukan tanaman timun admin ini, alhamdulillah satu bungkus ya, insya Allah nanti ini sampai selesai kita tidak beli pupuk lagi, kita hanya menggunakan pupuk ini saja. Ini untuk kebutuhan fase generatif untuk aplikasi kocor, sahabat ya. Ini kita hanya menggunakan ini saja sampai habis, sahabat ya. Untuk penyepraiannya nanti kita rolling dengan pupuk organik, sahabat ya. Nah, sahabat tani, selain pupuk sintetis, kita juga akan menggunakan pupuk yang organik, sahabat ya, yaitu PSB. Sebetulnya pupuk organik ini tidak harus PSB, bisa menggunakan pupuk organik cair lain. Kebetulan admin punyanya PSB ya, dan pupuk kita memang banyak, tapi untuk yang racikan NPK grower ini kita hanya menggunakan PSB saja, karena PSB ini bisa juga diaplikasikan kocor dan juga sebagai pengganti asam amino, sahabat ya. Nah, sahabat tani, ini juga pengganti NPK, dan ini juga wadahnya bekas NPK 16 yang kita buat bionuklir, sahabat ya. Jadi untuk dari sekarang sampai ke depan, sampai habis nanti, kita tidak menggunakan NPK 16 lagi, tapi kita menggunakan NPK grower yang sudah diracik dengan beberapa amunisi, sahabat ya. Nah, sahabat tani, sekarang kita langsung saja ke proses pembuatannya, sahabat ya. Untuk air cucian berasnya, kita menggunakan 10 liter air cucian beras, sahabat ya. Nah, untuk airnya ini bisa menggunakan air kolam ataupun air sumur, yang penting airnya tidak mengandung kaporit, sahabat ya. Nah, sahabat tani, air cucian berasnya kita langsung masukkan saja ke sini, ke wadah tong ini. Ini kapasitas 20 liter, sahabat ya. Oke, sahabat tani, setelah air cucian berasnya masuk, kita masukkan NPK growernya 1 kilo, sahabat ya. Setelah NPK grower ini kita masukkan, kemudian kita masukkan juga ini ganda silbe, sahabat ya. Nah, setelah pupuk ganda silbe kita masukkan JPT. Nah, untuk JPT ini bisa menggunakan yang lain ya. Admin punyanya cuma ini, Gip Grow 2 saset. Dan bagi teman-teman kalau mau mencoba boleh menggunakan JPT lain. Kalau yang ukurannya mililiter bisa menggunakan 500 ml, sahabat ya. Atau setengah liter ya untuk JPT-nya. Nah, sahabat tani, setelah masuk JPT, admin akan penuhi air ini dengan PSB 10 liter, sahabat ya. Alhamdulillah kita punya pupuk PSB atau fotosintesis bakteri. Ini kita akan masukkan 2 jerigen ini, yaitu 10 liter kurang lebih, sahabat ya. Oke, sahabat tani, bagi teman-teman yang mau mencoba cara ini silahkan mencoba, dan pupuk organik cairnya juga kita tidak memaksa untuk dengan PSB saja, bisa menggunakan pupuk organik cair lain ya, misalkan air jakaba atau POC-POC yang lainnya, sahabat ya. Oke, sahabat tani, sekarang semuanya racikan ini kita aduk hingga merata, sahabat ya. Dan ini difermentasi boleh, langsung juga boleh, sahabat ya. Ini admin akan menggunakan pupuk ini untuk pemupukan timun usia 23 hari setelah tanam, sahabat ya. Oke, sahabat tani, sekarang untuk aplikasinya, karena pemupukan timun hari ini umurnya 23 HST sudah memasuki fase generatif, kita menggunakan pupuk bionuklir yang baru dibuat ini. Kita menggunakan 200 ml atau 1 gelas, sahabat ya. Nah, sahabat tani, selanjutnya kita juga akan tambahkan dengan pupuk yang kita buat kemarin, sahabat ya.
yaitu MKP buatan ya. Nah, ini MKP buatan kita akan gunakan 1 gelas juga, jadi totalnya 2 gelas untuk pemupukan hari ini per 10 liter air, sahabat ya. Nah, sahabat tani, dari kedua pupuk ini kita aplikasikan 1 gelas per lubang tanam, sahabat ya, baik yang isi 1 ataupun yang isi 2, sahabat ya. Ini khusus untuk fase generatif atau memasuki fase generatif, sahabat ya. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.